Okay, bahagian luar dia tu tempat cuci baju, dia masuk. So, dia ruang dia. Tanah ni berkeluasan 8,000 square feet. Oh, tak apa-apa. Tak apa, saja je, saja je. Nak balik nanti tengok, buat video ni tengok balik kan. Buat rujukan. Bagi free semua. Termasuk eh. Terbaik eh. Okay, sekarang kita berada di bahagian atas tingkat 1 rumah banglo ni ya, banglo. Okey, ni antara bilik-bilik yang ada di tingkat 1, ada keseluruhannya ada 3 bilik kat atas ni. Okey. Okay, untuk makluman korang semua, rumah ni dia ada dua master bedroom. Ini satu dekat atas, okay, ni master bedroom dia. Dan ada satu lagi dekat bawah master bedroomnya. Okay. Sama juga, fully furnished. Ada wardrobe dekat sini. Rumah memang cantik lah, idaman eh. Tapi harga tak lalu. Harga tak lalu. Owner nak lepas dalam 2.9 juta. Okay. Kalau ada duit memang worth buy lah. Okay, rumah banglo, dua tingkat, modern design.
Okey, sekarang saya berada di bahagian bawah rumah ni. Ni adalah ruang tamu ya. Okey. Rumah ni memang best. Okey. Ada TV besar lagi, 65 inci. Ada swimming pool. Lagi ni guest room. Guest room pun dah macam master bedroom. Main master bedroom. Ni dia main master bedroom dia dekat bahagian bawah. So tadi ada dua kan, ada dua, satu dekat bawah, satu dekat atas lah. So ini master bedroom yang nombor satu. So kat sini siap ada TV juga kat situ. Okay. So design dia nice lah. Dia letak master bedroom dekat bahagian bawah. Okay. Dan cermin ni pula betul menghadap swimming pool. Memang nice. Kita tengok toilet master bedroom dia. So ni toilet master bedroom siap dengan cermin. Okay. Dan yang bestnya dekat tempat shower dia. Tempat shower dia. Ha guys. So kalau mandi bogel ni ada orang panjat atas, memang gantoi lah tengok. Okay, so very nice, very very nice. So sekali lagi harga nak jual lebih kurang 2.9 juta boleh nego kot. Katanya value rumah ni lebih kurang 4.2 juta.